Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita, melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu tafsir Jalalain dan tafsir Sawi. Pagi ini kita masih membahas tentang ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama atas mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan? Mereka tidak beriman. Sebelumnya kita sudah menjelaskan definisi atau pengertian dari kufur atau kafir itu, dan kita juga sudah menjelaskan tentang jenis-jenis kekafiran. Pagi ini kita akan menjelaskan penyebab dari kekafiran. Sebelumnya Bapak Ibu kita sudah jelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekafiran itu adalah tertutupnya pintu hati dari menerima kebenaran. Lalu apa yang menyebabkan manusia menutup hatinya atau tidak mau menerima kebenaran? Yang pertama adalah karena sifat tinggi hati atau sifat sombong. Hati kecilnya atau hati nuraninya mengakui kebenaran, tetapi karena memiliki jabatan, karena memiliki status sosial yang tinggi, maka dia tidak mau menerima kebenaran itu. Nah, ini contohnya adalah para pemuka Quraisy, seperti paman Nabi sendiri yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Di hati kecilnya mereka mengakui bahwa ajaran Muhammad itu benar. Tetapi karena mereka adalah berstatus sebagai bangsawan pemimpin kaum Quraisy, karena itu dia terpaksa menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bahkan paman Nabi sendiri yang lain, yaitu yang membela Nabi, Abu Talib,
tidak mau mengucapkan dua kalimah syahadat. Kalau ada yang akan mengganggu Nabi, inyo yang melindungi. Jangan diganggu keponakanku. Tapi di saat beliau akan sakaratul maut, sedang sakaratul maut, wahai pamanku, tolonglah ucapkan dua kalimat syahadat agar aku bisa menolongmu nanti di hari kiamat, di hari akhirat. Kata saudaranya yang lain, apakah engkau akan mengkhianati agama nenek moyang kita, agama Banu Hasyim, wahai Abu Talib? Jadi karena tidak lama hati dengan saudara-saudaranya, bangsawan Quraisy, akhirnya Abu Talib mengurungkan niatnya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian juga para pemimpin-pemimpin, raja-raja, para penguasa yang diajak Nabi masuk Islam melalui surat. Yang pertama adalah penguasa Romawi Timur, yaitu Heraklius. Dalam bahasa Arab disebut Hirkal. Jadi di zaman Nabi itu ada dua negara adik kuasa di dunia. Yang pertama adalah Rum atau Romawi. Yang kedua adalah Persia. Persia itu kini negaranya apa namanya? Iran. Itu dulu negara adidaya atau negara adik kuasa di zaman Nabi. Nah, tentang Romawi atau Rum itu diabadikan dalam Al-Quran menjadi nama satu surah, yaitu surah Rum, Ghulibatir Rum. Rum itu akan dikalahkan. Jadi Romawi itu dulu di Eropa adalah suatu kerajaan yang besar, suatu imperium yang akhirnya terpecah menjadi dua, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Timur ibu kotanya dulu adalah yang disebut dengan Konstantinopel. Nah, kini negaranya apa namanya? Turki. Sampai ke Syam atau Suriah itu adalah kerajaan, wilayah kekuasaan Romawi Timur. Setelah menerima surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa respon dari Heraklius? Dia mengumpulkan para pembesar, para menteri, mengadakan rapat kabinet. Heraklius mengakui bahwa Nabi Muhammad itu sebagai seorang nabi dan rasul. Karena hal itu sudah dikabarkan di dalam kitab Injil. Nah, jadi sifat-sifat nabi yang akan diutus itu yang disebutkan di dalam Injil itu memang ditemui pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Hirkal sendiri atau Heraklius sendiri mengakui bahwa Nabi Muhammad itu benar. Tetapi karena pembesar-pembesar kerajaan, rakyat Heraklius sendiri tidak menginginkan rajanya menjadi seorang muslim, akhirnya Heraklius mengurungkan niatnya untuk memeluk Islam. Nah, tidak jadi masuk Islam. Nah, walaupun sebenarnya dia telah mengakui kebenaran ajaran Islam itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu, penguasa lain yang dikirim surat oleh Nabi adalah Mukaukis.
Mukaukis adalah penguasa Koptik. Penguasa kerajaan Koptik di Mesir. Apa itu Koptik? Kristen Koptik atau Kristen Ortodoks di Mesir. Mukaukis juga merespon dengan baik ajakan Nabi, tetapi dia juga tidak masuk Islam. Bahkan Mukaukis mengirim hadiah untuk Nabi. Di antara hadiah itu adalah dua orang gadis Koptik Mesir yang salah satunya akhirnya dipersunting oleh Nabi, yaitu yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Di Qibtiyah itu dalam bahasa Arab artinya adalah Koptik. Menjadi istri Nabi itu hadiah dari penguasa Mesir. Kemudian berikutnya penguasa lain yang dikirim surat oleh Nabi adalah Kisra. Kisra yaitu Raja Persia. Jadi di zaman Nabi itu negara adidaya itu adalah Romawi dan Persia. Nah, Kisra setelah membaca surat dari Nabi, Kisra menampakkan sifat keangkuhan dan sifat kesombongan. Setelah membaca surat dari Nabi, surat tadi langsung dicabiak, disobek dengan kemarahan. Persia adalah negara adikuasa, salah satu negara adikuasa di dunia. Saya adalah salah seorang penguasa negara adidaya di dunia. Mengapa takkan seorang dari kalangan Arab mengajak saya untuk tunduk kepadanya? Mangalo Muhammad yang dari Arab itu, mangalo kam Muhammad tu den katunduk. Di mendabik dado, saya adalah penguasa besar di dunia. Kemudian Kisra memerintahkan gubernurnya di Yaman yang bernama Bazan untuk datang ke Madinah untuk menyuruh dua orang laki-laki terbaiknya untuk menemui Nabi di Madinah membawa surat balasan. Segera antarkan surat oleh dua orang laki-laki terbaikmu ke Madinah. Setelah sampai dua orang laki-laki tadi di Madinah mengantarkan surat kepada Nabi, Nabi tersenyum setelah membaca surat itu. Besok pagi setelah itu diperintahkanlah dua orang laki-laki tadi kembali ke Yaman. Silakan kalian kembali ke Yaman. Katakan kepada gubernur-gubernurmu Bazan bahwa rajanya Kisra telah dibunuh oleh Tuhanku 8 jam yang lalu. Kata Nabi, Raja Kisra itu rajamu telah dibunuh oleh Tuhanku 8 jam yang lalu. Ternyata yang membunuh Kisra itu adalah anak kandung beliau sendiri. Tidak lama setelah itu umat Islam, sahabat Nabi berhasil menaklukkan Persia. Lebih kurang 8 tahun setelah itu tamat lahir rewatnya kerajaan Persia. Jadi itulah contoh-contoh yang kita kemukakan bahwa salah satu yang menghalangi manusia dari menerima kebenaran itu adalah sifat takabur, sifat sombong, sifat tinggi hati. Jadi karena itu kita ambil hikmahnya dalam kita mencari ilmu,
mencari kebenaran tidak bisa dipakai sifat tinggi hati. Apa yang akan dipakai lawannya sifat tawadu. Bentuk tujuh, ada orang yang tidak mau menghadiri majelis ilmu, salah satu penyebabnya adalah karena tinggi hati tadi. Pernah nak kita mandanga ba mangko sebahagian di kampung itu ado orang laki-laki, kaum laki-laki jarang nan hadir ke suau pai majelis ilmu. Apa alasannya? Kaji ustad di suau tu gandah. Kajinya lah tinggi. Itu adalah salah satu ungkapan ekspresi nan lahi itu dari rasa sombong, rasa tawadu. Jadi orang yang tidak mau menghadiri majelis ilmu itu bukan hanya karena sifat sombong. Ado karano sifat malas. Ya. Lai ingin pai menghadiri majelis ilmu tapi sifat malas menguasai. Di TV ya. Ya di TV itu boleh ya. Kini kan boleh di NTJ melalui handphone boleh ya. Tetapi yang bertalaki seperti iko itu juga penting. Apa salah satu fungsinya menghidupkan, meramaikan masjid, meramaikan rumah ibadah, rumah Allah. Dan dalam menurut para ulama, dalam menuntut ilmu, bertalaki dengan ulama itu juga berguru itu penting. Tidak hanya baca buku. Tidak hanya kalau kini kan banyak orang belajar agama dari internet, dari Google. Belajar agama dari internet, dari Google itu boleh. Tetapi kita tetap mesti ada guru. Karena nanti kita menemukan jawaban yang banyak, ada pilihan-pilihan, di situ nama dan kita pilih. Disitulah fungsinya guru. Oh, disabui para ustaz tuangku tu nan dibacoe kitab lo, nan dibacoe buku lo. Tetapi ulama itu walaupunnya mengaji kitab, mengaji membaca buku, mereka belajar melalui guru. Kitab yang dibaca itu, yang dipelajar itu dipilihkan oleh guru. Mereka belajar kitab melalui bimbingan guru. Seperti yang ambo ceritakan kepada kita, ambo belajar tafsir Jalalain iku dengan guru selama 6 tahun. Di tiap hari diulang-ulang. Tulisannya tulisan Arab, tapi nan dibaca dengan bahasa Minang. Nanti baca adalah terjemahannya. Jadi akibatnya kalau hanya berguru dengan Google, dengan melalui internet, maka di sini kadang pemahaman tadi bisa salah, tidak ada yang membimbing. Nah, di sinilah fungsinya kita belajar secara talaki, belajar secara berguru. Bapak Ibu jamaah sekalian, para ulama-ulama, bahkan ulama kelas internasional itu, mereka itu berguru memiliki sanad keilmuan. Walaupun membaca kitab, tapi berguru, guru itu berguru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pemahaman tadi itu terjamin.
Kalau orang yang tidak berguru, dibaca Al-Quran, dibaca hadis, dibaca terjemahannya, kemudian dipahami sendiri, terkadang-kadang resikonya adalah salah kepada salah pemahaman. Diadu dulu ustad yang tidak belajar, ustad yang tidak belajar dengan guru langsung menjadi ustad hanya dengan baca-baca. Beliau mengatakan nabi itu dulu pernah sasek sebelum jadi nabi. Apa katanya? Nabi pernah sasek. Itu pernah menghebohkan, menimbulkan keributan. Apa sebab setelah ustaz tadi membaca ayat surah Ad-Duha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili iza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatimam fa'awa wa wajadaka dhallam fahada. Dulu engkau tersesat lalu kami beri petunjuk. Jadi diartikan nabi itu dulu pernah sasek, barunya dapat petunjuk. Dia mengatakan nabi pernah sasek itulah memahami ayat dalla di situ salah pemahaman, menyebabkan apa namanya melecehkan nabi, mengatakan nabi pernah sasek. Padahal tafsirnya di situ adalah dulu nabi tidak tahu dengan agama, kemudian Allah beri petunjuk. Bukan sasek di situ. Tapi tidak belum mengetahui tentang agama. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah contoh dari memahami agama, belajar agama tanpa melalui guru. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita lanjutkan yang kedua. Penyebab dari kekufuran adalah sifat iri hati atau sifat dengki. Contohnya adalah dari kalangan Yahudi di Madinah. Kalangan Yahudi Madinah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Yahudi Madinah itu pernah bercerita kepada kaum Yasrib, kaum Arab Yasrib, yaitu kaum Aus dan Khazraj. Mereka bercerita bahwa kami adalah ahli kitab. Kami memiliki nabi. Kami memiliki kitab suci. Dalam kitab suci kami nanti akan datang seorang nabi, seorang rasul akan diutus. Ini ciri-cirinya. Sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Yahudi sudah memberitahu kepada Arab Yasrib bahwa akan datang seorang nabi. Jadi mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar seorang nabi karena sudah dikabarkan dalam kitab suci mereka. Tapi setelah nabi benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak untuk beriman dengan nabi. Karena apa? Karena sifat iri dan dengki kepada nabi yang diutus itu. Dengki dengan yang pembawa risalah. Seharusnya nabi itu dari kalangan Bani Israel. Kenapa nabi yang diutus ini, yang terakhir ini dari kalangan bangsa Arab? Nah, itulah yang menyebabkan Yahudi di Madinah tidak mau masuk Islam. Nah, sewaktu nabi ke Madinah, nabi telah membuat perjanjian dengan kalangan Yahudi.
untuk bertetangga dengan baik, untuk saling bekerja sama, saling membantu, walaupun agama berbeda, tapi akhirnya perjanjian itu sering dilanggar oleh kalangan Yahudi Madinah. Nah, termasuk nanti ada yang disebut dengan orang munafik, itu juga di Madinah. Di Bapak Ibu sekalian, itulah dua penyebab utama dari kekufuran, atau juga secara umum orang yang menolak kebenaran. Yang pertama adalah sifat tinggi hati, yang kedua adalah sifat sombong. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat sombong, sifat tinggi hati, sifat iri dan sifat dengki. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka yang kita pakai adalah sifat tawadu. Kita sifat bersihkan hati dari iri dan dengki. Sebagaimana Imam Ali mengatakan, unzur maqal wala tanzur manqal. Perhatikan apa yang dikatakan dan jangan dipandang siapa yang mengatakan. Kalau kebenaran itu dari siapapun datangnya, tetap kita terima, walaupun dari kanak-kanak misalnya, walaupun dari orang yang statusnya, status sosialnya rendah dalam masyarakat. Yang benar itu tetap kita akui benar. Kalau kesalahan itu kita akui salah, walaupun kesalahan itu terkadang datang dari orang yang status sosialnya tinggi, dari pejabat. Nah, itulah standar yang adil. Di Bapak Ibu sekalian, demikian dulu kajian tafsir kita pagi ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.